Justice Indonesia viewers, welcome back to Justice Indonesia YouTube channel. It's Nayfa. You can see my channel at Fun with Nayfa. And my channel is all about DIY and vlogging. Hari ini kita akan seru-seruan bareng untuk membuat unicorn ice cream. Sebelum aku mulai, teman-teman jangan lupa like dulu ya video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol merah yang tulisannya subscribe. And don't forget to click the notification bell. Jadi kalau ada video baru dari Justice Indonesia, teman-teman bisa langsung tahu dan langsung nonton. Oke, langsung aja ya aku tunjukkan bahan-bahan dan cara pembuatannya. Let's get started. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat unicorn ice cream adalah whipping cream, susu kental manis, pewarna makanan, ada merah, biru, hijau, dan kuning, dan ada sprinkles. Kita siapkan wadah dan pengaduk. Selanjutnya kita masukkan whipping cream dan susu kental manis ke dalam wadah. Oke, kita masukkan ya. Oke, selanjutnya kita masukkan susu kental manis. Oke, kita masukkan ya. Selanjutnya kita aduk sampai merata ya. Oh iya teman-teman, pro tip. Kalau teman-teman mau hybrid mixer, teman-teman aduknya harus searah. Begini. Oke, jadi kalau udah teksturnya kayak gini, artinya sudah merata. Oke, sekarang kita tuang ke dalam 5 mangkok. Dan sebelum aku tuang, aku mau pakai apron dulu ya, biar baju aku nggak kotor. Tada, aku udah pakai apron. Nah, sekarang kita tuang ya adonannya. Oh iya teman-teman, pro tip. Nuangnya harus pelan-pelan ya, biar nggak berantakan. Oke teman-teman, sekarang kita kasih pewarna ya. Jadi teman-teman, masing-masing 4-5 tetes ya. Pro tip, untuk menghasilkan warna ungu kita perlu warna biru 2 tetes dan warna merah 2 tetes. Oke, sekarang kita aduk ya. Kita aduk sampai merata. Oke, sekarang yang warna kuning. Oke, sekarang warna biru. Dan warna hijau. Dan yang terakhir warna ungu. Tada, udah kemix deh warnanya. Oke, sekarang kita masukkan ke wadah es krimnya. Peekaboo. Oke, kita masukkan. Ayo teman-teman, pro tip. Tuangnya sedikit demi sedikit ya. 2 sendok. Oke,
Oke, jadi ini tinggal warna ungu, kita langsung aja semuanya. Wow. Tat. Oke, teman-teman. Jadi semua warnanya udah habis. Nah, lihat ini. Look at that. Oke, it's time to add the magical touch. Sprinkles. Oke. Teman-teman, pro tip. Kalau naburin sprinkles jangan numpuk. Nanti it will sink to the bottom. Jadi harus kayak gini nih. Bertebaran, gak boleh numpuk. Teman-teman, it looks like a star or a diamond in the unicorn here. Look at that. Selesai. Tadaan. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukkan ke freezer selama 4 sampai 6 jam. Yeay, dapat jam. Ice creamku udah jadi nih. Look at that. Oke, sekarang kita scoop ya. Waktunya kita cobain. Oke, let's try it. Super duper yummy. This is yummy, this is sweet and crunchy. Karena tuh kayak ini sprinkle-nya tuh crunchy-crunchy di mulut kalau digigit. Teman-teman, comment down below ya siapa yang suka ice cream dan siapa yang suka unicorn. Comment down below ya. Oke, teman-teman, itu tadi cara membuat unicorn ice cream. Gampang banget kan cara membuatnya? Teman-teman juga bisa membuat ini di rumah bersama mama dan papa kalian. Oke, that's all for today. Hope you enjoy watching this video. And don't forget to like, comment, share, and subscribe di sini di Justice Indonesia. Thank you, Justice Indonesia. Live